sih yang nggak kenal dengan Dian Sastro? Artis cantik dengan bakat akting yang selalu mencuri hati penggemar setianya. Sederet film layar lebar yang diperankan oleh Dian Sastro juga selalu laris ditonton oleh masyarakat. Bukan hanya karena karyanya, kehidupan pribadi Dian Sastro juga kerap jadi sorotan publik. Termasuk juga statusnya yang bertahta jadi mantu konglomerat, Adi Gunasutowo. Menjadi selebriti sekaligus menantu konglomerat tentu membuat Dian Sastro hidup dalam kemewahan. Hal tersebut terbukti dengan penampilannya yang selalu modis dan elegan dengan fashion item harga fantastis. Salah satunya terlihat saat Dian Sastro menghadiri acara fashion show Designer Bian, baru-baru ini. Di acara tersebut, Dian Sastro tampil elegan modis dengan busana yang dipakainya. Dian Sastro tampil elegan dalam balutan dress hitam dengan motif yang chic. Kesan seksi juga terlihat karena desain tanpa lengan pada dress yang dikenakannya kala itu. Gaya Dian Sastro juga terlihat makin stylish karena tambahan kalung hitam yang jadi pelengkap busananya kala itu. Wajah cantiknya pun makin memesona karena pulasan makeup flawless dengan nuansa nude natural. Tatanan rambutnya yang dikuncir lengkap dengan poni membuat penampilan Dian Sastro jadi makin anggun kala itu. Tak lupa, Dian Sastro juga menenteng tas mungil berwarna hitam sebagai pelengkap outfitnya di foto tersebut. Sekilas simpel. Siapa sangka tas mungil yang ditenteng Dian Sastro tersebut punya harga yang cukup fantastis. Setelah Stylo Indonesia telusuri, tas tersebut merupakan salah satu koleksi dari brand Goyard. Lewat website resminya diketahui bahwa tas Goyard Saigon Top Handle ini dibanderol dengan harga mencapai 113,3 juta rupiah.